cara seorang istri untuk berbakti kepada orang tuanya sedangkan ia ikut suami tinggal di luar pulau. Pertanyaan pertama, perbedaan antara adab dan akhlak. Akhlak itu sifat. Akhlak itu karakter yang tertanam di dalam jiwa, yang membuat orang itu melakukan tindakan tanpa berpikir dan tanpa menunggu. Akhlak itu keberanian, itu akhlak. Dermawan, gak usah mikir. Ada orang perlu dibantu, masya Allah. Anak pernah berjumpa dengan satu orang di Jeddah, jemaah. Anak kalau lihat gak ada orang akhlaknya kayak dia, masya Allah. Ketika anak nulis disertasi tentang peran lembaga dan ormas Islam dalam membendung pemurtadan di Indonesia, kadang-kadang kita perlu pulang ke Indonesia, butuh dana. Setiap anak telepon ke dia, jawaban dia satu, absyir, aman, ada kabar gembira buat engkau. Terus ya Allah, ini orang masya Allah. Itu akhlak, gak dibuat-buat. Sifat yang tertanam di dalam jiwa, yang mendorong orangnya untuk melakukan tindakan tanpa berpikir, itu akhlak. Tapi kalau adab, itu cara dalam menyikapi sesuatu. Ada adab makan, bukan akhlak makan. Adab makan, tata cara makan yang sesuai dengan. Ada adab tidur. Ada adab bertamu. Itu adab bab. Tapi kalau akhlak adalah sifat. Namun sebagian ulama menjadikan adab itu akhlak yang mulia. Karena akhlak ini ada akhlak buruk, ada akhlak mulia. Jadi umum kalau akhlak itu. Kalau akhlak yang baik dimasukkan sebagian ke dalam adab. Hadza wallahu a'lam.